Masang lukisan pertama di waterpass agar benar-benar lurus lukisannya. Lalu titik yang tadi sudah ketemu sekarang dibur agar tidak merusak tembok. Nanti akan menggunakan visor. Dipasang visor di palu. Masukkan sekrup ke dalam visor menggunakan bor baterai. Jangan terlalu masuk, nah masuk kan percuma kan. Niatnya mau pakai cantelan. Terakhir dipasanglah lukisan Maestro Teko Wiatno.